Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Bali United meraih poin penuh usai menaklukkan PSS Semarang dalam lanjutan BRI Liga 1. Serdadu Tridatu menang tipis 1-0. Kemenangan Serdadu Tridatu ditentukan lewat gol privat Barca pada babak pertama, tepatnya menit ke-34. Dengan kemenangan ini, Bali United naik ke peringkat kedua klasemen Liga 1, menggeser Bhayangkara FC. Bali United telah mengoleksi 54 poin dari 26 pertandingan, unggul satu angka dari Bhayangkara FC yang saat ini duduk di peringkat ketiga. Armada Stefano Kyugura hanya terpaut 1 poin saja dari pemuncak klasemen Liga 1 Arema FC. Di akhir laga seru antara PSIS Semarang dengan Bali United terjadi keributan. Eber Besa mendapatkan kartu kuning usai dinilai melakukan protes keras terhadap wasit. Tidak berhenti di situ, keributan terus berlanjut usai salah satu pemain Semarang melakukan tindakan kurang sportif terhadap pemain Bali United. Sontak, hal itu membuat emosi Leo Tumamahu tersulut. Kurang lebih memakan waktu 3 menit, situasi kembali dikuasai oleh pengadil lapangan. Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruang Football.